namanya adalah Evi. Evi itu udah pernah saya undang waktu itu ke Hitam Putih ya. Udah pernah ya waktu itu, terus kamu masuk koper, masuk akuarium ya kan. Dan katanya begitu diundang sini terus dapat job banyak ya. Iya. Ya, mantap. Ini tadi dia masuk ke sini. Ini kepala gua aja kagak masuk. Tawa-tawa. Ini kalau bawa dia jalan-jalan gampang. Coba. Iya. Bisa buat. Berat kamu berapa? 42 kilo? Iya. Lumayan kayak ngangkat dumbbell 42 kilo. Oh, nggak ada mikrofonnya. Oke, terus kamu bisa ngapain lagi? Waktu itu kamu bisa jadi ban pinggang. Masih bisa nggak? Masih bisa. Gimana coba? Saya harus jongkok. Ngapain? Saya jongkok. Iya. Jongkoknya jongkok gimana nih? Itu bukan jongkok. Ntar saya jongkok, kamu main kuda-kudaan di atas. Saya jongkok. Ini ngerjain orang tua nih. Jongkok nih. Terus. Tuh kan udah dibilang. Usai berdiri. Ya ampun. Sebentar. Ini kalau saya bawa jalan kuat? Bisa? maaf, turunnya gimana? Jongkok lagi? Kita boleh ngobrolnya di bawah aja nggak sebentar? Iya ampun. Sakit loh ini beneran. Pinggang sakit, encok langsung. Terus kamu tuh katanya sekarang banyak show di luar kota. Iya. Terus kamu kalau show ngapain aja? Melipat tubuh juga. Lipat-lipat kayak begini? Iya. Selain melipat begini kamu ngapain lagi? Nyanyi gitu nggak? Enggak sih. Enggak, melipat tubuh. Terus mainnya kayak apa? Kayak tadi? Atau ada trik-trik baru yang belum pernah? Ada yang baru. Apa ngapain? Di meja nanti. Di meja? Di meja ngapain? Makan? Enggak, melipat tubuh juga. Melipat tubuh juga? Kalau di badan orang bisa ngapain aja? Ikat pinggang tadi. Ikat pinggang, terus? Lingkar di tangan, udah. Lingkar di tangan. Oh, kamu nggak capek begitu? Capek sih, capek. Kan ini kan ada tulang ya? Gimana caranya tulangnya? Coba-coba, kamu nekuk coba, saya pengen tahu. Lagi, coba-coba. Jangan gitu juga. Serem loh ini kalau malam-malam Anda lihat ada cewek jalan begitu malam-malam ya. Saya kalau bisa kayak dia, rambut saya panjangin ke depan, malam-malam tiba-tiba grek gitu ya. Luar biasa. Terus sekarang Evi saat ini punya 70 variasi gerakan. Dan masuk Muri lagi kemarin, dulunya cuma 50 ya. Sekarang udah 70. Gerakan apa tuh yang baru? Gerakan apa coba? Gerakannya ada di alat, tapi nggak dibawa alatnya. Nggak dibawa alatnya? Iya. Terus kamu tuh bukannya yang bisa kepalanya ke depan terus muter? Kepalanya ke depan, muter. Kakinya ke depan terus jalan ke belakang gitu kaki. Bisa kan? Coba kasih lihat. Ini serem banget, ini serem. Ini serem. Bayangkan dia ada di bawah ranjang Anda malam hari ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Thank you.
Tepuk tangan dong, sekali lagi dong. Nah, duduk sini. Mau tanya, ini saya dudukin nggak jatuh ya? Oke. Mau tanya-tanya nih sekarang. Oh iya, minta mikrofon. Ini luar biasa sekali karena saya pingin tahu kamu belajar sejak kapan? Sejak umur 3,5 tahun. Katanya nggak apa-apa tadi. Sejak umur? 3,5 tahun. Diajarin sama siapa? Belajar sendiri. Belajar sendiri? Iya. Masa umur 3,5 tahun belajar sendiri? Sambil didampingi oleh bapak. Bapak main gini juga? Enggak, cuma ngarahin aja. Oh, bapak apa? Main sirkus atau main apa? Enggak. Habis? Itu aja. Loh, kok kamu bisa tiba-tiba mau main begini gimana? Udah alami sendiri. Oh, bisa sendiri? Emang udah dari sananya. Udah dari sananya bisa? Iya. Oh, jadi memang udah tulangnya udah lentur semua. Terus kamu bisa kayak begini nyari uang dong berarti? Iya. Nah, cari uangnya dengan show kan? Oke. Sebulan kamu bisa dapat uang dari berapa kali show biasanya? Biasanya 2 kali show. 2 kali show. Terus kamu dapat uangnya buat apa biasanya? Ditabung buat masa depan. Ditabung buat masa depan. Sekolah masih? Masih. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? Iya. Yang bayar sekolah kamu sendiri atau papa? Sendiri. Bayar sekolah sendiri? Iya. Bisa bayar sekolah sendiri. Itu luar biasa. Jadi Anda kalau misalnya ada tidak mampu untuk sekolah, coba melipat tubuh seperti itu ya. Bisa membayar uang sekolah sendiri. Terus selain buat bayar sekolah, buat apa lagi? Buat ditabungin? Iya. Buat bantu orang tua juga? Iya, buat bantu orang tua. Buat bantu orang tua. Kamu berapa saudara? 5 saudara perempuan semua. Semuanya bengkok gitu? Enggak. Sendiri aja. Cuma sendiri? Iya. Yang lain enggak gitu? Enggak bisa. Yang lain enggak bisa? Wah, jadi kamu spesial berarti ya. Nah, kamu udah pernah periksa ke dokter belum? Udah. Kamu bilangnya apa sama dokter? Di ronsen katanya baik-baik aja sih. Hah? Baik-baik aja, nggak ada apa-apa gitu. Baik-baik aja? Iya. Kamu nggak bilang, coba dokter gitu. Nggak, kan masih kecil, nggak inget. Kamu ke dokter kenapa? Waktu itu kenapa dibawa ke dokter? Takutnya ntar ada yang salah apa-apa gitu. Dan kata dokter nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, kamu udah show sampai mana aja? Bali udah, Palembang, di pariwisata gitu. Biasanya kalau misalnya show, kamu kan nggak gini doang, katanya bisa sampai naik-naik ke atas pakai seling segala. Iya, melingkar di ring. Melingkar di ring? Iya. Nah, oke. Terus kamu memang tujuannya mau seperti ini terus sampai nanti udah dewasa. Kamu umur berapa? Sekarang umur 14 tahun. Umur 14 tahun?
Oke, mau terus seperti ini atau punya cita-cita lain? Terus seperti ini dan masih punya cita-cita. Apa cita-citanya? Atlet go internasional. Atlet go internasional. Cita-cita yang luar biasa. Atlet apa? Catur? Enggak, melipat tubuh. Melipat tubuh tuh di pertandingan? Enggak. Nah, terus gimana? Kontorsionis gitu. Oh, kontorsionis. Oke, jadi melipat tubuh ini namanya adalah kontorsionis. Di Indonesia banyak gak ya? Ada juga, tapi gak se-ekstrim ini. Kamu yang paling ekstrim gerakan apa? Di ring sama di ini tadi, ngambil bunga. Ngambil bunga. Oke, itu sakit gak? Coba kita mau tahu sakit gak pada lakukan itu? Enggak sakit, biasa aja. Biasa aja? Iya. Kamu latihannya di rumah, latihan terus? Seminggu 3 kali. Stretching? Latihan biasa ya. Kalau stretching gimana? Biasa aja. Kamu berarti bisa split gitu dong, stretching-stretching itu bisa? Bisa split. Oh ya, coba-coba, saya mau lihat kamu split. Terserah mau split gimana, saya nggak bisa soalnya. Okay. Kalau kanan-kiri bisa? Kaki ke belakang? Kaki muter ke belakang bisa? Iya, bisa. Coba. Perlu dipegangin? Duduk kakinya satu di sini bisa? Bisa. Coba duduk sini kakinya satu di situ. Bisa kalau di atas. Coba sambil di sini. Ini gimana nyopotnya sih? Satu di sini gitu bisa. Itu kalau dilepas diam nggak di situ? Bisa. Coba. Gini. Luar biasa. Pernah sambil ke warung makan sambil begitu? Penonton ada yang mau belajar, ada yang mau coba? Mungkin ibu mau coba bu? Mau coba belajar? Lumayan loh bu, nanti kalau ibu pulang jalannya begitu sengklek gitu bu. Luar biasa, tepuk tangan dulu, luar biasa Mas. Nah, ini inspirasinya dari mana? Dari sirkus luar. Berarti kamu, berarti kamu suka nonton sirkus luar dong? Iya. Punya fans gak? Siapa fansnya? Lupa namanya. Oh lupa. Saya pernah lihat di luar ada yang bisa panah pakai kaki. Iya itu ada. Ya. Oh, oke, okay. Luar biasa ya. Evi, terima kasih Evi. Ya. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali ya orang-orang di Indonesia itu bisa melakukan hal-hal yang unik sebenarnya. Nah, mungkin harusnya dibina. Jadi kalau di luar ada sirkus-sirkus terkenal, kita bisa membina anak-anak ini supaya bisa juga melakukan di Indonesia. Sayang banget sirkus di Indonesia udah jarang banget ya kan? Iya, betul. Ya, mungkin tugas kamu nanti. Ya. Oke, Evi, terima kasih Evi. Dan sekarang saya akan memanggil bintang tamu saya satu lagi. Ini surprise buat Anda, terutama wanita-wanita di sini, emak-emak, tante-tante, ibu-ibu kesepian. Langsung saja, ini adalah Ahmad Al-Ghazali. Al! Tuh liatin orang-orang pada teriakin lu dong. Woi. Kenapa teriak-teriak? Lu kira maling ayam diteriakin? Merasa ngaca kata. Kerasa ngaca dari mana? Warna kulitnya aja putih, Anda belestak hitam gitu. Oke, buat ada yang di rumah, kalau Anda ingin tanya sama Al, Anda bisa ke Twitter saya @hitamputihT7 dengan gunakan hashtag AskAl. Oke, AskAl, tanya apa saja. Tapi Al, sebelum saya break, boleh say hello dulu ke wanita-wanita yang kesepian itu di sana. Halo semuanya. Baru diginiin doang. Seneng ya? Seneng banget. Tadi saya di sini Anda nggak begitu perasaan. Boleh saya break nggak ini? Boleh saya break ya? Saya break biar nggak lama-lama ngeliatnya Anda.
Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Tadi mau kamu nempel gua. Oke. Jadi tadi ketika Al keluar, perempuan-perempuan di sini pada histeris semua. Termasuk ibu-ibunya. Anda tuh disukain sama tante-tante ternyata. Itu tante-tante, aduh. Tante-tante itu harusnya suka sama umuran saya, gitu loh. Masa suka sama brondong umur 16 tahun? Kesian dia. Tapi banyak fansnya. Lu berarti banyak ceweknya dong ya? Enggak lah. Oh, maksud sih? Enggak. Gua kalau gua umur segini, muka begitu, banyak pacarnya pasti. Enggak. Yakin, pasti. Setia kok. Setia? Sekarang udah punya cewek, berarti? Enggak. Hah? Lagi enggak? Nggak mungkin, bohong banget. Enggak, lagi enggak, sumpah. Beneran? Iya. Kenapa? Terlalu banyak pilihan? Lagi capek aja. Wow, sampai capek pacaran, bayangin. Kesian sekali anda-anda yang tidak pernah pacaran ya. Dia pacaran sampai capek. Ada orang-orang yang sampai sekarang belum pernah pacaran loh, Al, tau gak? Oke, Al, gue mau tanya ya. Gimana rasanya, kan kita tahu Dani seperti apa ya. Gimana rasanya jadi anaknya Dani Dewa? Pastinya sangat bangga. Sangat bangga? Bangga, iya. Oh. Terus? Untungnya apa jadi anak dia? Untungnya apa ya? Kalau nggak ada untungnya bilang aja nggak apa-apa. Bapak lu nonton. Nggak pernah dipikirin. Ruginya apa? Apa ya ruginya? Ruginya menjadi seorang anak Dani apa? Nggak ada sih. Nggak ada ruginya? Jadi untung semua? Iya. Dan dibelain. Ya, bapaknya pasti bangga dengarnya. Nah, oke. Saya mau ngetek sebuah foto yang beredar di pet. Jadi kamu tuh mengganggu pet saya karena keluar foto kamu terus. Nah ini tulisannya cewek lo setia. Coba sini gue deketin. Ini ada di pet. Ini bukan lu yang buat kan? Nggak pernah buat kayak gini kan? Jadi memang ada cewek-cewek orang yang lu rebut sebenarnya? Nggak ada, nggak pernah. Yang bener? Nggak. Maksud sih? Nggak pernah rebut. Lu, masa sih lu nggak playboy? Bokap aja playboy, maksud lu kagak? Kagak beneran? Serius nggak? Setia, tuh. Udah ganteng, setia, kurang apa. Ya kan, kurang mau dengan anda. Dan oke. Terus sekarang lu larinya kemana? Musik kah? Ke film? Lagi kan laki-laki lagi istirahat bentar. Jadi saya lagi lari ke DJ. Lagi lari ke DJ. Kenapa larinya ke DJ? Apa ya? Hobi terus emang suka sama DJ. Oke, bokap dukung pasti ya? Dukung semua. Bokap dukung. Yeah. Gue mau tanya nih tentang bokap. Bokap kalau pernah nggak bokap marahin Al? Bapak pernah marahin kamu nggak? Paling negor. Negor. Dia kalau negor kayak gimana sih? Bobo stick drum gitu? Enggak. Cuman ngomong doang. Ngomongnya kayak gimana? Marah-marah? Enggak, cuman ngomong doang. Jangan ngebut-ngebut gitu. Udah gitu doang? Udah. Lu ngapain coba? Jangan ribut gitu. Iya, cuma gitu doang. Tunggu, ada juga capturean dari Twitter seorang tante-tante. Ini tante-tantenya memang agak-agak hang ya. Tentang kamu. Saya ada. Nah, ini foto kamu. Ya, terus di capture. Nah, tulisannya, bintang tamu hitam putih malam ini, ada yang mau nitip pertanyaan untuk dia? Tante-tantenya bukan yang atas ya, itu kreatif saya, bukan. Nah, tanyanya seperti itu. Lalu di bawahnya, ada tante-tante ngejawab. Jupe bilang, mau nggak kawin sama Jupe? Tuh, pertanyaan enggak deh. Hah? Pertanyaan enggak banget.
Tapi yang nanya Jupe. Hah? Asli Jupe? Asli Jupe, asli Jupe. Oh. Asli Jupe, Jupe, serius. Gak. Lu mikir lo. Gak. Mikir tadi. Gak. Mikir kan? Mikir. Gak. Ini beneran Jupe yang nanya, beneran. Gak. Jupe kayaknya gak jadi kawin soalnya. Ini dia nanya. Kenapa gak mau? Jupe lo. Tuh beneran itu Jupe. Julia Perez ini beneran dia. Mau gak kawin sama Jupe? Tuh. Lu ngeliatin terus ngapain? Gue tau doang. Enggak. Gak mau? Gak, kenapa gak mau? Tua. Biar tua tapi kan besar, Al. Pahalanya. Pahala orang tua besar. Jadi tua? Tua. Oh, oke, maaf Tante Jupe, Anda baru saja ditolak ya. Gaston tidak mau nikah dengan Anda karena Anda tua. Apapun bentuk badan Anda tetap tua. Gak, maksudnya jauh lebih tua. Kenapa emang kau jauh lebih tua? Kenapa? Raffi Ahmad aja dulu doyan. Anda cari pengalaman, Al. Belum pernah kan? Belum. Lu kalau sampai dikekep sama Jupe. Abis nih muka, tau gak? Oke, kalau sama Jupe tua. Kalau sama Pevita gimana? Ya, teman dong. Hah? Nggak mau pacaran dulu. Nggak mau pacaran juga? Kenapa sih? Lagi pengen jomblo aja, single. Pengen jomblo? Enak ya jomblo ya? Iya. Iya, sama emang enak banget jomblo. Oke. Buat Anda yang ada di rumah, Anda ingin bertanya, bisa pakai Twitter Anda ke @hitamputih7 dengan hashtag AskAl. Ya, Anda mau tanya apa saja, nanti akan saya bacakan ke Al, dan Al akan mencoba untuk jawab ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ada di Twitter. Oke. Okay. Al, cita-cita sekarang ngapain? Cita-cita jadi orang sukses. Jadi orang sukses itu bukan cita-cita, itu cita-cita semua. Oh, cita-cita pekerjaan. Iya. Lebih pengen jadi pengusaha. Pengen pengusaha? Kenapa jadi pengen pengusaha? Kenapa nggak jadi pemusik? Kalau misalkan ya nggak jadi pengusaha, jadi pemusik aja. Tapi intinya pengen jadi pengusaha. Ini kelihatan banget ya, ingin jadi pengusaha. Karena buat saya, bapaknya dia tuh sebenarnya bukan pemusik. Bisnismen sebenarnya kan. Bisa dibilang gitu. Iya kan? Yeah. Iya, musiknya buat sampingan doang. Dibisnisin musiknya gitu kan. Iya. Biasa. Saya akan undang adiknya, ini adalah L. L! Apa kabar, L? Duduk, L. Duduk. L sama Al, tinggian L ya? L. Tinggian L, oke. Okay. Kalau L sekarang umur berapa? 14. Ini badan kayaknya gempal banget. Ini tangan segede-gede jagung gini, lu ngapain kerjanya? Ya, gebuk drum terus. Jadi gede. Emang lu gebuk gak pakai tongkat? Ya, tapi kan kita harus tetap gerak. Oh, jadi tangannya jadi gede? Ya, jadi baik kalau stick yang ada, jadi bisa buka pakai tangan. Oh, iya benar. Terus latihan bela diri gak? Latihan. Katanya suka bela diri? Suka. Bela diri apa? Tinju. Oh, bisa tinju? Bisa. Oh, pernah tanding tinju? Pernah. Menang? Alhamdulillah menang. Oh, mungkin ada yang menantang untuk tinju. Suka berantem gak sama Al? Dulu masih kecil. Kecil. Masih kecil suka berantem? Sering. Kalau berantem siapa yang menang, Al? Kadang gantian. Itu lu sweet atau gimana? Ya sweet, misalkan sweet. Siapa yang menang, siapa yang mukul. Beneran? Iya. Kalau udah gede gak pernah berantem? Alhamdulillah. Kena rebutan pacar gak? Enggak. Kenapa? Tipenya beda? Mungkin. Kalau lu sama saling tante... Saling respect lah. Hah? Saling respect. Oh, saling respect. Kalau kamu yang ditanya sama Tante Jupe, mau? Wow. Yang lebih tua aja gak mau, gimana yang lebih muda? Oh, yang lebih tua aja gak mau, gimana yang lebih muda? Yang tua bilang ketuaan, gimana yang muda? Oh, siapa tahu yang muda doyan yang tua kan? Ya, oke. Okay. Terus, mau tanya nih buat Anda berdua. Anda berdua terbebani tidak dengan nama besar ayah?
karena ini jujur aja ya, saya punya gue punya anak kan ya. Nah, anak saya itu kemana-mana misalnya ada masalah apa, karena umurnya masih kecil pasti bawa-bawa nama saya gitu. Nah, karena masih kecil, lu udah gede nggak mungkin gitu, tapi terbebani nggak misalnya orang-orang selalu membanding-bandingkan dengan ayah, atau misalnya anda harus sesukses ayah gitu. Ada nggak rasa itu? Nggak ada sih, soalnya dari diri sendiri aja. Jadi diri sendiri. Gue nggak merasa beban kan? Sama ya. Jadi diri sendiri. Ya. Tapi ada rasa ingin lebih sukses dari ayah? Oh pasti ada. Pasti ada ya. Karena kalau ayahnya sukses, pinginnya pasti lebih sukses dari sana. Oke. Terus anda berdua ini kan banyak fansnya di usia seperti ini, banyak fansnya. Banyak. Banyak ya? Lu nggak tahu? Gimana sih? Banyak. Banyak. Ini semua fans ya. Semua fans bukan? Kalau yang merasa bukan fans, pintu keluar tuh di sono tuh. Tinggal jalan melipir doang keluar. Terus pernah nggak ada fans yang tergila-gila dengan anda berdua? Cewek-cewek biasanya. Waktu itu pernah sampai ada yang nyakar. Nyakar? Gimana ceritanya? Ya lagi rame terus narik-narik, terus kecakar. Apanya dicakar? Sebelah sini. Cewek? Iya. Terus kamu gimana? Tetap jalan. Jalan. Cakep nggak? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Kalau cakep? Hah? Kan tetap tadi jalan karena nggak tahu. Kalau cakep? Tetap jalan. Oh, tetap jalan. Jalan. Lu emang nggak suka cewek atau gimana sih sebenarnya? Dia pernah punya pacar nggak? Pernah dia. Hah? Pernah. Dia tadi gua tanya punya pacar, dia bilang nggak punya katanya. Kan pernah. Oh, pernah. Iya. Sekarang punya pacar nggak dia? Nggak tahu. Lu kakak adik bukan sebenarnya. Kalau lu punya pacar nggak? Belum. Belum punya. Pernah punya pacar nggak? Pernah. Pernah. Sekarang nggak juga? Belum. Oh, bagus tuh. Jawaban dia belum. Kalau dia kan bilang enggak. Oke. Saya mau tanya sesuatu setelah ini. Karena ada orang yang ngata-ngatain bapak kamu. Oh iya. Nah, tapi nanti ada orang ngatain bapak kamu. Saya pengen tahu kalau ada orang ngatain bapak kamu, kamu berani apa sama orang itu? Tapi nanti dulu. Sekarang kita mau lihat dulu, coba gebuk drum dulu. Baru nggak gabung orang dulu. Oh, gedram dulu. Gedram dulu. Lu bak mau bak ke sini gabung orang ya, kan? Coba tepuk tangan dulu untuk El. Jago gebuk drum tuh belum tentu jago gebukin orang juga gitu. Makanya tadi mau gebukin orang tuh siapa mau digebukin? Nah, saya mau tanya nih. Saya sih nggak mancing ya, cuma mau tanya aja. Kan bapak sering banget dikata-katain sama Om Farhad Abbas, ya kan? Katain inilah, katain itulah, diwawancara dikatain, di Twitter dikatain dan sebagainya, ya kan? Nah, lo sebagai anaknya gak marah ya? Sebenarnya sih pinginnya langsung gebuk ya. Tapi kan melanggar peraturan. Jadi kalau mau ring tinju aja. Hah? Di ring tinju ya seru. Maksudnya? Berantem di ring tinju pakai sarung tangan tinju. Siapa? Saya. Sama? Yang ngehujat bapak. Maksudnya gimana tuh? Jadi misalkan ada yang nggak suka misalnya sama bapak, kalau ngata-ngatain ya berantem aja sama anaknya.
Berantem mana? Enggak, saya nggak bilang ngata-ngatain. Saya kan spesifik. Bapak Anda dikatain sama Om Farhad Abbas. Sering. Anda marah nggak? Nggak usah yang ngata-ngatain yang lain. Saya spesifik Om Farhad ya, Abbas. Ya marah sebagai anaknya kan. Soalnya kehormatan keluarga itu nomor satu. Ini kan Om Farhad nonton nih. Nah, gimana coba? Ya, ditinjau ya. Ngomongin aja sama saya, no, nonton. Langsung kering tinju aja kalau berani. Kering tinju aja? Iya. Siapa? Om Farhad. Om Farhad? Iya. Kering tinju ngelawan? Saya. Lawan anak umur 14 kok. Gak serem. Oh. Ditantangin ceritanya? Iya. Kalau berani gimana ntar? Ya langsung aja. Beneran? Bener. Di mana ring tinjunya? Ntar saya nonton. Ya ntar bisa diatur tuh. Bisa diatur? Kalau ah nggak apa-apa, lalu hore-hore gitu. Dia marah juga lah, lagi anak satu, anak pertama dari ayah. Tapi sempet kecewa nggak sih kalau nonton di TV gitu? Ya kecewa lah, namanya juga bapak sendiri kan. Terus kalau lagi nonton reaksinya apa kamu? Reaksinya kesel. Nggak pernah Twitteran sama Farhad. Kita tuh banci tuh kalau di Twitter. Lebih baik langsung. Jangan ngomong lagi. Ya kalau emang berani langsung aja, jangan di Twitter. Buka. Terus. Di Twitter tuh banci. Oh. Misalnya, jadi kalau misalkan bener-bener laki, ya mending selesaiin secara jantan langsung gitu. Tapi ini bukan ngajak berantem, beda. Ngajak berantem kan tawuran. Enggak, ini gentle ya. Katanya kalau memang Om Farhad, gimana kalau Om Farhad? Suka ngatain ayah, atau suka ngatain keluarga kita. Kita tanding gitu? Tanding aja. Tanding di ring tinju? Ring tinju. Sama L? Iya. Kalau lu kalah gimana? Gak apa-apa lah. Ya, enggak lah, ngapain kalah lah. Lagu apa sih? Kan dia gede badan. Gede belum tentu jago, Om. Oh, gede belum tentu jago. Oke. Okay. Gede perutnya itu. Ya, oke. Okay. Jadi intinya, Om Farhad, kalau katanya El, kalau Anda ngata-ngatain Ahmad Dhani, El menantang Anda secara gentle untuk bertanding di ring tinju. Di ring tinju. Karena kalau Anda lewat Twitter itu panci. Saya gak ngomong ya. Soalnya gue main Twitter juga, ntar gue dibilang panci masalahnya. Tapi ini intinya untuk membela kehormatan keluarga. Oke. Okay, luar biasa. Nah, latihan tinju di mana? Di rumah. Latihan tinju di rumah? Iya, harus privat biar lebih jago. Kalau rame-rame tuh jadi kurang masuk ke otak. Jadi kamu private tinju? Private bertiga. Bertiga siapa aja? Aldo. Oh, itu memang mempersiapkan untuk lawan Om Farhad? Ya enggak. Buat bela diri aja. Buat bela diri. Persiapkan untuk semua orang. Untuk semua orang. Oh, pernah di ring tinju? Pernah. Pernah? Pernah berantem di jalanan? Enggak, itu seru juga, Om. Kita di jalanan itu bareng-bareng, Om. Mau tawuran? Satu mundur, semua mundur. Itu kan enggak gentle, Om. Jadi kalau mau benar, di ring tinju satu lawan satu? Iya. Pakai sarung tangan tinju? Iya. Coba sekali lagi terakhir Anda ngomong sendiri. Tadi kan saya ngomong, ayo ngomong. Ya kalau Om Farhad masih ngata-ngatain ayah, kita secara gentle aja di ring tinju. Oke. Di ring tinju itu main catur juga bisa di ring tinju ya. Oke, tapi ya itulah, mudah-mudahan didengar ya. Nah, seberapa penting sih kehormatan keluarga ini buat Anda berdua? Kan dari gosip dari mana banyak sekali ya. Apalagi pada saat waktu masalah dengan Dul, semua menyerang pada saat itu. Nah, seberapa penting Anda ngebela ini? Karena kan keluarga itu nomor satu, Om. Jadi kita harus membela keluarga apa adanya. Oke. Okay. Keluarga misalkan kalau laki-laki nggak mementingin keluarga itu bukan laki-laki sejati. Oh. Kalau laki-laki tidak mementingkan keluarga, bukan laki-laki sejati. Dan keluarga ini adik, kakak, semua keluarga. Semua ayah, ibu, semua lah ya pokoknya ya.
Nah terus kalau misalnya ada orang-orang yang mengatai keluarga Anda ya, which is banyak pasti, hatersnya pasti banyak gitu. Lu udah biasa dong harusnya, kan itu resiko kan? Hah? Resiko kan? Ya, resiko, tapi kan dia kan udah sering, dia juga berlebihan ngatainnya. Emang ngatain apa? Banyak, sampai lupa aja dia. Oke, terus sesayang apa sama ayah Anda berdua? Pokoknya sayang lebih dari yang lain. Gini deh, saya tanya gini, buat Anda, buat Al, ayah itu adalah? Adalah apa ya? Bapak yang paling baik. Bapak yang paling baik. Buat Al, ayah adalah? Laki-laki yang paling baik. Laki-laki yang paling baik. Oke. Bunda adalah? Wanita yang paling baik. Wanita. Lu kayak WC pria, WC wanita ya jawabnya ya. Kalau buat A, bunda adalah jawab wanita yang paling baik, berantem sama gue dingin-dingin. Apa ya? Bingung juga sih. Sebenarnya sama, cuma bingung. Saya nunggu jawaban. Buat A, bunda adalah, kan bunda pasti nonton nih. Bunda itu adalah, pikir nih, bunda adalah apa ya? Artinya buat kamu di mataku gitu ya. Kayak bingung juga. Aduh, bunda itu orangnya suka nasihatin. Sayang nggak gitu deh? Sayang banget pastinya. Sayang banget. Kalau punya pacar mau yang seperti bunda? Sebenarnya pengen. Sebenarnya pingin. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Jadi ayah, ibu. Oke. Okay. Jadi bunda adalah, lu nih jawab nih dari tadi. Wanita yang wanita yang paling istimewa. Wanita yang paling istimewa. Oh, oke. Okay. Saya ngejar jawaban itu 5 menit loh ini barusan. Wanita yang paling istimewa. Kalau dia enak aja jawabnya, satu pria, satu wanita ya. Bagus, oke. Okay. Saya akan mengundang seorang wanita, mungkin bisa saya jodohin buat Anda berdua ya. Kalau Anda mau, langsung aja, ini adalah Tasya Kamila. Sebentar. Halo. Kita ini sebenarnya ngelayat siapa hari iya ini? Iya deh. Aku sehati banget sama Al soalnya, jadi sama-sama pakai baju hitam. Tapi katanya Al nggak suka yang pendek-pendek. Oh, saya itu nggak pendek, saya itu dipendek-pendekin. Sebenarnya itu aku tinggi. Oh ya? Berarti... Aku sampai buat pantun loh, oh, buat untuk hari untuk ini. Al? Bukan, buat Om Deddy sebenarnya. Ini udah nggak enak nih pasti. Oh nggak. Soalnya kan aku ngeliat Om Deddy kan lagi sering banget OCD, terus kayaknya kan langsung jadi, wah, shape-nya bagus banget kan badannya. Jadi aku punya pantun. Apa itu? Naik angkot tamasya lagi. Om Deddy berotot, Tasya-nya tambah tinggi. Aku udah antisipasi, pasti kalau aku kesini selalu dikatain pendek. Maaf nih, gue nanya aja berdua ya. Ilfil nggak barusan? Udah dong. Pantunnya nggak nyambung. Naik angkot tamasya lagi. Nyambung tahu. Sama belakang-belakangnya. Saya berotot, Anda tambah tinggi. Iya benar. Ya, oke lah. Tasya, silakan duduk. Di mana saja mau duduk. Akhirnya saya bisa mendapatkan singgasana ini. Kayak bos ya. Bentar, aku punya adegan. Aku tuh selalu membayangkan ada satu adegan kalau aku duduk di sini. Bagaimana? Sudah beres?
suka gak? Jujur aja. Eh, gak jadi suka. Gak jadi suka, kenapa? You feel? You feel ya? Lu suka? Ayo kamu jangan gitu dong, kan aku tahu kamu dari bayi. Tahu dari bayi, dari mana? Kita tau. Kita duduk aja kalau gitu. Oke. Saya bingung maksudnya apa. Katanya kreatif itu, aku gak boleh duduk di sini karena mendelep. Oh, aku yaudah, kamu duduk maksudnya. Sini. Duduk sini, sini, tinggi, sini. Sini. Sini, coba duduk sini, 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 sini. Ya, elah itu sempit amat kali. Duduk dekat meja, duduk dekat meja. Duduk sini tempat saya deh. Ribet banget bintang tamu nih, aduh. Lain kali cari bintang tamu pentingan dikit. Heran, udah berapa kali sih kesini? Ini emang yang lagi hip-hip tuh dipanggil semua kesini. Okay. Ya kan penonton? Langsung, Tasya. Kamu kan image-nya dari dulu anak-anak. Ya kan, artis cilik. Terus mau merubah image jadi artis dewasa, ya kan? Terus kamu ngapain aja effortnya supaya dianggap orang sebagai artis dewasa selain cuma bisa pakai hak tinggi dan gak tinggi-tinggi? Selain aku bertambah dewasa, pastinya kan aku juga sekarang sih kan baru aja buat album di awal tahun kemarin. Itu juga albumnya beranjak dewasa gitu. Wow. Jadi untuk ngasih tau orang-orang kalau aku tuh udah beranjak dewasa. Selain itu juga kalau aku lagi main film ataupun aku FTV dan sebagainya, juga selalu ngambil peran-peran yang remaja. Oh, remaja. Terus katanya bikin single baru ya, remake Anak Gembala jadi Ibu Gembala, betul? Remaja Gembala. Oh, Remaja Gembala. Terus, tapi enggak, kok enggak ada itu, enggak ada. Terus selain itu juga, aku kan juga suka nge-host dan aku juga masih aktif jadi Duta Lingkungan dan Duta Konsumen Cerdas gitu. Duta Lingkungan dan? Duta Konsumen Cerdas. Duta Konsumen Cerdas, wah luar biasa, saya gak ngerti maksudnya apa tuh. Ya. Apa Duta Konsumen Cerdas? Oh, oke, okay. Duta Konsumen Cerdas sih sebenarnya dari Kementerian Perdagangan sih. Intinya untuk ngajak para konsumen Indonesia lebih cerdas lagi dalam memilih sebuah produk gitu. Iya, menjadi konsumen yang cerdas, yang lebih teliti, okay, dan sebagainya. Terus dengan semua kegiatan itu gak stres, gak capek? Ya, namanya juga manusia sih, pasti kan ada stres, ada capeknya. Tapi untungnya nih, zaman sekarang kan udah ada yang namanya Luwak White Coffee. Tepuk tangan dong. Iya, Luwak White Coffee itu kopinya para selebritis dan selalu membuat aku relax dan nyaman kalau aku lagi di tengah-tengah kesibukan. Terus juga kalau aku minum Luwak White Coffee tuh rasanya jadi relax, terus enak lagi rasanya. Pas dan mantap, nggak berampas, dan pastinya nyaman untuk diminum. Jadi buat apa kan pilih yang lain? Terus juga kalau nih pemirsa atau penonton di studio, kalau misalnya mau minum White Coffee, pastinya harus pilih yang ada gambar luwaknya. Karena Luwak White Coffee, kopinya para selebritis. Biasanya kalau habis gini ada kuisnya nih. Benar. Aku udah siapin. Aku mau bawa hadiahnya ke sini. Oh ya. Mau saya temenin apa kamu sendirian? Temenin lah. Temenin. Kamu nggak apa-apa saya temenin. Iya, ntar aku diculik lagi kalau nggak ditemenin. Kamu temenin saya nggak kayak, wah punya pacar kayak gini enak banget, kalau ribut ditampar nggak kena. Om Deddy jangan gitu dong, Om Deddy tuh semuanya tuh udah bagus, badannya udah bagus, tapi kurang satu Om Deddy, kurang lebat rambutnya itu. Oh iya, sebelum kita masuk ke kuis nih, aku pengen tanya nih, aku denger ada gosip katanya Om Deddy selain sekarang suka OCD, juga lagi ada itu ya, usaha-usaha kayak catering gitu ya, katanya mau ngalahin cateringnya Eyang Titi Puspa, katanya gitu, catering Titi Rantang, usaha Titi Rantang, panjangannya kalau nggak salah, Titi Bintang gitu. Titi Raju Bintang. Saya digosipin sama Titi Raju Bintang. Dia udah ke laut. Baiklah, move on. Kita langsung aja nih. Aku punya pertanyaan buat pemirsa di rumah dan mungkin yang di studio mau nelpon silahkan. Nomor teleponnya udah ada di sini ya. Dan nanti kalau kita telepon, jangan lupa passwordnya adalah apa? Kopi nikmat nyaman diminum. Dan pertanyaannya,
Pertanyaannya, apa salah satu kelebihan luwak white coffee? Jawabannya? Pilihan, bukan jawaban ya. Hah? Udah ada yang nelpon katanya. Oh, udah ada orang yang di studio sini. Okay. Ada yang nelpon? Halo. Selamat sore. Selamat malam dong. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini dengan ibu siapa? Selamat malam. Pak Yanto. Oh, bapak. Pak, luwak white coffee. Passwordnya apa, Pak? Kopi nikmat, nyaman, dingin. Oke, Pak. Apa salah satu kelebihan luwak white coffee? A, the real white coffee dan aromanya membuat relax. Atau B, aromanya apek. Ya. A, the real white coffee dan aromanya membuat relax. Ya, benar. Selamat Bapak mendapatkan hadiah 2 juta rupiah persembahan dari luwak white coffee. Kopinya selebritis, semua selebritis minumnya luwak white coffee. Yang apek Asia. Ya kan? Aku udah pakai parfum 2 botol loh. Oh, pakai parfum 2 botol. Tapi parfumnya itu udah kadaluarsa 2 tahun yang lalu. Terus kamu pakai parfum emang kamu tambah tinggi? Bukan dong, Om Deddy. Udah deh, aku tuh kesini tuh pengen dengerin Al katanya mau nge-DJ. Oh, Al mau nge-DJ. Oke. Al, abis ini nge-DJ ya. Kita mau dengarkan kalau Al nge-DJ seperti apa. Tapi selain satu ini, jangan mana-mana tetap di hitam putih. Luar biasa, saya sulit sekali hari ini untuk menanyakan pada Al. Tadi di Twitter saya minta untuk membuat hashtag #AskAl. Tapi mohon maaf karena saya tidak bisa bertanya menggunakan itu. Karena ternyata hashtag #AskAl itu menjadi trending topic sekarang. Wow. Jadi jutaan akhirnya di Twitter. Jadi kita susah sekali untuk memilih itu semua. Mungkin yang terakhirnya saya tanya, Anda di sini berdua, mungkin semua orang juga pengen tahu, gimana keadaan Edo sekarang? Alhamdulillah sudah membaik. Sudah membaik. Udah bisa jalan? Belum. Belum. Oke. Okay. Tapi udah lebih membaik lagi ya. Sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Oke. Okay. Berarti nanti kalau misalnya udah sembuh, kita undang Anda bertiga datang ke sini ya. Thank you very much. Thank you. Thank you. Tasya. Thank you. Terima kasih banyak. Dan tadi saya juga ingin membenarkan sesuatu juga bahwa tadi kalau ada kata-katanya L, itu bukan merusak nama baik, bukan nantangin, tapi intinya adalah bersifat gentle. Kalau misalnya ada sesuatu, ada keributan dan sebagainya, lebih baik dihadapi satu lawan satu dibandingkan untuk disebarkan kemana-mana, begitu ya? Jadi akhirnya jangan sampai yang namanya ribut itu semua orang tahu, tapi lebih baik yuk diselesaikan aja satu lawan satu, gitu ya? Oke, jadi sifatnya adalah pertandingan, bukan berantem kan, tapi pertandingan, seperti itu. Kita udah membahas semuanya, kita membahas keluarga dan saya rasa tadi saya tanya dengan Anda berdua, family, what's the meaning of a family buat Anda berdua, dan Anda mengatakan bahwa keluarga adalah segalanya. Al mengatakan kalau cowok, dibilang cowok itu adalah kalau dia bisa bertanggung jawab terhadap keluarga, that's what you say. Oke, okay. Jadi saya tutup aja dengan kata-kata sederhana, family means no one left behind, family means no one forgotten. Saya Deddy Corbuzier, inilah hitam putih.